kita sobat jalur biar kepenasaran. Ini di sebelah kanan ada penerbangan ini. Para pilot sedang berkumpul, sedang penerbangan merpati air atau udara. Oke, jalur masih aman dan masih halus. Di sebelah kiri kita itu depan ada kandang ayam. Bukan kandang bebek, kandang wedus. Tukang ngebek ora tahu. Aduh, nangang. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi dan selamat malam. Ketemu lagi di channel kami seputar Purbalingga. Hari ini saya sedang ada di Desa Sumbang ini. Ini sedang ada di perkebunan jagung. Di sana tadi kita lewat sana, lewat yang tanaman bunga itu. Dan ini kita coba pengen lihat di sana tembus dari sini tembus ke Purbalingga apa enggak ya, Lur? Coba kita ikutin jalan ini bisa atau enggak. Dan kita akan lurus ke sana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi sempat hujan dan sekarang udah mulai panas lagi, Lur. Dulu saya sempat lewat sini tapi lupa ada tembusannya apa enggak. Coba kita lewat lagi. Kayaknya sih setahu saya enggak ada tembusannya dulu, tapi ini coba kita lewat sini biar enggak penasaran. Pak Nyunsu, mereka tembus Purbalingga saged iki? Buntu niki nggih. Apa terbalik mawon? Belok. Nggih, belok kiri. Oh, nggih nggih. Karang Duri. Oh, nggih. Turun. Oke, Lur. Ternyata benar buntu. Dan kita harus putar balik. Nanti kita di pertigaan sana ada pertigaan belok kiri. Kalau situ lah bisa tembusnya nanti ke Purbalingga. Nanti bisa lewat Mipiran dan lewat Karang Klesem. Ini kita putar balik dulu. Lama banget dulu saya kesini sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu, jadi udah lupa. Dan ini di sini banyak tanaman-tanaman hias, ada bunga-bunga dan sebagainya. Bapak, terus ini kayak angkringan apa ya? Dulu di sini selipan pari, selipan gabah. Sekarang alih fungsi menjadi tempat makan itu. Dan ini kita ambil kiri pertigaan ini. Kalau kita ke kanan ke Purwokerto, ini kita ke arah Purbalingga. Terus di sini jalurnya masih halus, Lur. Hot mic candle, bukan hot mic tipis-tipis. Jadi gemleser banget ini. Golahrannya lu enak banget ya. Ini kita ikutin terus. Nanti di pertigaan kalau ke kanan Karang Turi kita ambil yang ke kiri. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen cari jalur pintas atau pas ada kemacetan bisa lewat jalur yang mau saya tunjukin. Oke, ini masih di Sumbang apa bukan ini? Oh, ini udah di Karang Turi. Ini udah masuk Karang Turi ini. Oke, nanti pertigaannya dari sini sekitar 200 meter. Kita ambil kiri. Kalau nggak salah di sebelah kanan balai desa apa ya, kelurahan. Nah ini di sebelah kanan. Dan kita ini di sini ambil kiri, Lur. Oke, di sini kita ambil kiri. Ikutin terus jalur ini. Nanti ada tembusan yang ke Purbalingga. Yoi. Ini jalurnya udah lumayan halus ini.
Dulu waktu saya lewat sini belum sehalus ini, masih berigal-berigul dan pating jelebak. Ini ternyata udah halus. Tapi enggak tahu depan lagi. Depan masih halus kayak gini atau udah rusak atau ruwet. Kita coba jalur biar enggak penasaran. Ini di sebelah kanan ada penerbangan ini. Para pilot sedang berkumpul. Sedang penerbangan merpati air atau udara. Oke, jalur masih aman dan masih halus. Di sebelah kiri kita itu depan ada kandang ayam. Bukan kandang bebek, kandang wedhus. Tukang ebek ora tahu. Aduh, nangang. Tuh di sebelah kanan ada petani. Jalurnya gemleser banget, yakin lur. Ini kalau lewat sini buat berpapasan dua kendaraan roda empat masih bisa aman karena cukup lebar dan cukup halus. Oh, di sini mulai ada beberapa jalan yang sedikit berigal-berigul. Yoi, kita lanjut lurus terus. Oke, ikutin jalur ini. Iya. Yoi. Di sebelah. Ya. Ini lewat situ bisa, tapi jalurnya rusak dan ini kita lewat jalur ini jalurnya halus terus sampai sana. Nanti itu ada lapangan. Kalau ke arah kiri kita ke arah Curug Ceheng bisa. Nah ini kita ke kanan ke arah Purbalingga. Oke, ini dia lur. Ini di sebelah kiri sedang ada event apa ya? Oh, sedang ada lomba sepak bola. Dan di sebelah kanan ini ada SD berapa ini? Oh, Susukan, desa Susukan ini. Ini kita ambil kanan ke arah Purbalingga. Kalau ke kiri ke arah Sumbang. Terus bisa ke Batu Raden. Ini kita ambil ke kanan. SD Negeri 1 Susukan. Yoi, itu ke sana ke SMP Negeri Majumbang. Kita lewat sini. Nanti kita cempuloke atau jebule atau tembusnya di Kutasari. Di Kecamatan Kutasari. Yoi. Kita ya. Ini di sini banyak yang merawat atau jual menjual tanaman hias karena suhunya mungkin di sini cocok ya. Jadi banyak yang budidaya tanaman hias. Oke, ini kayaknya kalau enggak salah. Nah, kita lewat Mipiran masuk ke Kecamatan Padamara, Purbalingga. Oke, ini udah masuk Purbalingga nih. Desa Mipiran, Kecamatan Padamara, lur. Ini mungkin sedikit lagi mau hujan ini sebentar lagi karena udah mendung banget. Sekarang posisi jam 11:30 siang. Dan hawanya mendung banget. Yoi. Depan ada perempatan kecil, ini harus hati-hati. Kadang ana sing liwat jenis sliwik. Kayak sing medeni lur. Bok terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Oke,
Oke, Lur. Sedang ada pengajian atau menjelang sholat duhur ini. Nah, setelah ini kita akan menemui pertigaan yang kalau ke kanan ke arah Purbasari Aquarium, terus ke kiri ke arah Desa Cendana. Oke, lah pertigaan ini, Lur. Yoi, di pertigaan ini kalau kita ke kanan ke Purbasari Aquarium, kalau ke kiri ke Desa Cendana. Oke, kita lewat. Nah, itu kalau lurus ke Purbasari Aquarium. Coba kita lurus ya, Lur. Oke. Ini nanti kita melewati pabrik kayu Purbasari. Ini jalannya juga cukup lebar, kanan kirinya lebar. Soalnya di Purbalingga banyak tempat wisata, jadi harus cukup banyak jalan yang lebar buat wisatawan yang mau kesini, yang menggunakan kendaraan besar, bis, pariwisata dan lain-lain. Nah, ini di depan kita kanan kiri ini ada pabrik kayu Purbayasa, kawasan, hati-hati kawasan pabrik, namanya apa nih, pabrik apa, intinya pabrik kayu kayak gitu, Lur. Pabrik yang mengolah kayu. Coba kita lihat ke arah kiri tuh, kayu-kayu nanti diolah menjadi, mungkin menjadi blabek, triplek dan sebagainya. Tuh sebelah kanan. Jadi bukan pabrik pembuat kayu, tapi pabrik pengolahan kayu, Lur. Jadi karena kayu itu kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita manusia yang mengolahnya, kayunya mau dibikin apa, jadi blabek atau jadi bikin kusen dan lain-lain. Oke, itu di depan Purbasari Aquarium. Kita ke si kiri ke arah desa Brigi ini, Purbasari Aquarium. Ini bagian belakangnya Purbasari Aquarium. Dan ini bagian kolam renangnya, Lur. Ini bagian paling belakang Purbasari Aquarium. Jadi Purbasari Aquarium itu atau Purbayasa sangat luas dan sangat lebar. Dan harga masuk, tiket masuknya cuma 25.000, tapi bisa menikmati semua wahana yang di dalam. Ada ikan-ikan dari semua negara dan hewan-hewan lainnya. Terus ada kolam renang, udah tinggal masuk, nggak perlu bayar lagi. Jadi harga 25.000 sangat terjangkau menurut saya. Dan ini kita ada di desa Prigi. Prigi bukan ya? Coba kita lihat. Oke. Ini kita menemui tanjakan. Yoi. Ini masih di Kecamatan Padamara, Lur. Nah, kalau ke Desa Prigi belok ke kanan ini, Lur. Ini kita lurus saja mau duren ya. Sepertinya hujan sudah mulai menetes, Lur. Jadi kita harus cepat-cepat biar enggak kehujanan. Ini kita di masih di Desa Prigi kayaknya nih. Oke. Adem nih, biasanya jam segini lagi panas gentang, semelat banget. Cuma ini sedang mendung dan mau hujan, jadi oke. Wah, itu di sebelah kanan ada lapangan. Dan kita lurus terus.
Kita lurus terus. Ya, di sebelah kanan kiri kita ada produksi batu bata merah. Nih, bata merah nih. Buat dinding rumah. Di sebelah kiri ada SMP Negeri 2 Padamara. Nah, di pertigaan ini kita ambil ke kanan, kalau ke kiri ke arah Karang Klesem dan sebagainya. Kita ambil yang ke kanan ini, Lur. Oke. Ini dauan apa ya kalau enggak salah ya. Di sini banyak pertigaan dan perempatan kecil. Kita ikutin jalur ini terus saja. Nanti kita tembusnya di perempatan Gemuruh dan kita tembus di SMP Negeri 3 Purbalingga. Yoi. Dan kita menemui belokan ini, Lur. Belokannya menuju, jadi hati-hati baik. Bong melarak, selarak, kayak bahaya. Oke. Ini masuk desa apa ini? Gemuruh Karanganyar apa bukan ini? Oh, Dawan, SD Negeri Dawan ini. Masih Dawan. Ternyata Dawan cukup luas di Kecamatan Padamara ini. Di sebelah kanan kita ada lapangan lagi. Nih, ada lapangan lagi. Terus di desa sana, Desa Munjulur, kita terus kemarin kita sempat ngevlog dari sana. Dan ini ke arah SMP 3 Purbalingga, Lur. Waduh, ini mulai turun hujan, Lur. Oh, semakin lebat hujannya. Ya, kita memasuki Desa Gemuruh ini. Nah, ini udah masuk wilayah Desa Gemuruh. Di sini masih Desa Gemuruh. Kita di sini mulai terang lagi nih. Hujannya cuma di sana tadi. Yoi. Sebelah kiri kita ada masjid nih. Keren banget, bagus banget, Masya Allah. Ya, kita masih di rute Desa Gemuruh. Sebelah kanan ini ada Sangga Langit, Pendopo Sangga Langit. Mungkin kayak pendopo dan gedung serbaguna mungkin ya, Lur. Terus di sebelah kiri kita ada wisata Sangga Langit, tapi udah enggak dikelola lagi dan udah enggak terpakai atau udah terbengkalai mungkin ya. Oke. Yoi, kita memasuki ini Gemuruh Karanganyarnya apa bukan ini, kurang paham, tapi intinya Desa Gemuruh sekitar udah mulai azan, itu azan duhur, sekitar 200 atau 300 meter dari sini kita akan menemui perempatan Gemuruh. Nanti kalau ke kiri ke arah Bobosari, terus ke kanan ke arah Purbalingga, ke arah Babakan dan sebagainya. Kalau lurus ini ke arah Purbalingga Kota, dan kita akan ambil yang lurus, Lur. Jadi jalur itu depan kita, perempatan ini jalur bis, jalur bis antar Purbalingga ke Purwokerto, dan bisa dibilang jalur provinsinya kayak ini.
Oke, kita lanjut jalan lagi. Kita ambil lurus ke kiri ke arah Bobosari, kanan ke arah Purwokerto bisa, dan kita ke arah lurus arah ke Purbalingga Kota Lur. Di sebelah kanan kita ada SMK Negeri Jateng. Terus di sebelah kiri ada UPT Logam, dan di sebelah kanan depan ini ada SD Negeri 2 Purbalingga Lor. Terus ada lapangan ini, dan itu di depan kita lagi ada SMP Negeri 3 Purbalingga. Oke, buat teman-teman yang udah menonton video kami, terima kasih. Jangan lupa support terus channel kami supaya channel kami semakin berkembang. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.